Buat bola.com, kembali lagi di vlog bola.com. Nah, kali ini nih liputannya nih spesial banget. Gue bakal ngajak sahabat bola.com semua ke kampung halaman atau enggak kota kelahiran salah satu pemain terbaik dunia. Sekarang ini gue lagi di Bandara International Munchen. Kita akan menuju ke Pulau Madeira dengan waktu hampir sekitar 4 jam setengah. Dia lahir di sebuah pulau bernama Madeira. Letaknya itu di Samudra Atlantik. Jaraknya itu dari ibu kotanya itu, Lisbonnya ibu kotanya, itu sekitar 967 km. Setelah menjalani perjalanan sekitar 4 jam lebih, akhirnya tiba juga di Pulau Madeira, tempat atau enggak kota kelahiran dari super mega bintang Cristiano Ronaldo. Habis ini gue akan menuju ke Puncak dan menetap di Puncak kurang lebih sekitar 4 hari. Di sana bakal eksplor segala-galanya, yaitu kota tua Puncak, kuliner di Puncak itu seperti apa. Terus juga bakal mengunjungi museum CR7, ya, seperti apa dalam museum itu. Pokoknya stay tune terus di vlogbola.com edisi spesial mengunjungi kampung Cristiano Ronaldo.